Kamu lega ya? Makanan aku habis. Makanya kamu sering-sering suapin aku. Siapa? Cleaning service. Dia mau kasih tau apa lagi? Sepatu baru. Baju baru. Ke rumah sakit. Halo? Pasien nenek ini belum mau makan, dok. Bahkan ditanya pun dia masih diem aja, dok. Kelihatannya dia masih shock berat. Obat pun nggak ada yang masuk sama sekali, dok. Karena nenek itu nggak mau buka mulut. Coba kamu pujuk dulu lah. Ajak ngomong baik-baik. Pasti bisa. Udah, dok. Tapi nggak berhasil. Bagaimana kalau kita minta tolong sama Atika, dok? Atika? Mau ngapain? Ya, biasanya kan pasien manapun berhasil kalau dibujuk sama dia. Jadi maksud kamu, saya harus jemput Atika? Begitu? Enak aja. Lama-lama dia bisa besar kepala. Udah, mending sekarang kamu yang ngurus. Nanti kalau belum ada perkembangan, kamu kabarin saya, ya? Baik, dok. Iya. Kenapa, kan? Soal pasien aku, kamu ingat kan yang tadi pagi aku ceritain? Nenek korban tabrak lari. Sekarang sih udah siuman. Tapi masih gak mau makan. Aku ngerti. Mungkin beliau masih shock. Gimana gak shock? Gara-gara kecelakaan itu sekarang dia jadi buta. Buta? Kamu kenapa? Tumben tertarik dengan kasus pasien aku. Enggak, aku cuma kasihan aja. Kamu ini kenapa sih? Kok jadi pucat? Enggak kok. Ya Allah, ampuni aku. Lagi, Nek. Nek, sarapan dulu ya, biar saya siapin. Nek. Ya Allah, sembuhkanlah mata hamba. Hamba hanya ingin mencari cucuku, ya Allah. Alat ini kan yang sering dipakai sama Mas Aryo juga. Namanya apa ya? Lali aku. Tapi aku ingat. Kata Mas Aryo ini alat untuk ngedengerin detak jantung. Alah, gak ada suaranya toh. Bohong ini alat. Kok kayak enek ada suara uang ya? Astaga, suara enek semakin kencang. Halo? Nyuwun sewu dokter. Ini cuma mau coba-coba aja kok. Udah puas? Sekalian aja mau pulang. Dengerin aku lagu. Emang bisa toh? Tapi itu alat juga bohong. Sama sekali gak denger apa-apa. Gak denger detak jantung saya sendiri. Ya iyalah gak kedengeran suaranya. Orang ujung stetoskopnya kamu gak tempel di mana-mana. Gini nih. Kalau mau tahu gimana fungsinya. Nih. Nah. Udah ditempel. Halo, dengar suara saya orang? Halo, halo, halo dokter. Kamu gila ya? Emangnya dengar suara saya toh dokter? Bukan kedengaran lagi, bikin budek tau? Budek, sana. Maaf ya dokter.
tolong bersihin kamar 105 ya. Soalnya tadi makanan pasien tumpah di lantai. Kalau begitu saya ambil alat pel dulu ya. Ya udah. Suster, tolong bawa nenek pasien tadi ke ruang ronsen ya. Saya mau lihat. Nek, kita ke ruang ronsen dulu ya. Dokter mau cek keadaan nenek. Ayo, sis. Ya Allah. Hamba pasrah pada semua kehendak-Mu, ya Allah, ya Rabbi. Tapi pertemukan hamba segera dengan cucu hamba, ya Allah. Hanya itu harapan hamba satu-satunya. Mungkin tas simbahku memang mirip seperti ini, tapi nggak sekumel ini toh. Ya, cuman mirip aja. Ini ngomong-ngomong, aku jadi kangen karo simbah loh. Lagi ngapain ya simbah? Ya udahlah, habis ini aku telepon dia. Pasti dia juga kangen karo aku. Sabar ya, Nek. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan penglihatan Nek. Wis rampung. Sekarang saatnya aku telepon Simbah. Tapi kalau nanti Simbah tanya tentang Mas Aryo, aku harus jawab apa ya? Ya wis lah. Hati-hati dong, Mbak. Iya, maaf, Suster. Saya enggak sengaja.